Kembali lagi bersama saya di channel Vidi, dan kali ini kita akan kembali memainkan game Resident Evil 7 Biohazard. Jadi sebelum kita memainkan game Resident Evil yang ketujuh kali ini, teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel Vidi, teman-teman. Cepet banget ngomong ya. Nah, jadi ya, Google AdSense saya baru datang, teman-teman ya. Terima kasih sekali, 2 bulan saya menunggu, teman-teman ya. Kertas Google AdSense-nya baru datang, teman-teman, dari pos, teman-teman ya. Halo, so, let's go. Jadi kemarin itu kita sudah mendapatkan machine gun, dan juga kita harus mencari satu kabel dan satu fuse yang ada di elevator supaya kita bisa ke lantai bawah sekali, basement di S2 namanya, teman-temannya. Dan untuk menyelamatkan si Ethan, karena Ethan ada di sana, teman-temannya. So, tanpa berbanyak bacot ria lagi, langsung saja kita continue the game, teman-teman. Baiklah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di game di Resident Evil yang ketujuh di Biohazard, dan kita ada lockpick dan ada ini, dan sepertinya kita akan, tujuan saya itu adalah lantai 3, teman-teman, karena itu adalah tempat yang belum sama sekali kita jelajahi. Dan ternyata kemarin itu kita bisa masuk, teman-teman. Bisa dikatakan masuk di mana ya? Di sela-sela gitu loh, teman-teman. Di mana ya ketika aku nah, di sini nih. Ya, di sini kita itu bisa masuk ke bawah sini, teman. Ya, ke lantai 1. Sebentar aku coba cek dulu di lantai 1 itu ada apa ya? Lupa aku. Nah, ini recreation room, ya. Dan ini ada maintenance, dan pertama kali kita masuk ya. Nah, fuse-nya itu bisa ada di sini, teman ya. Oke. Ini lantai 2 ataukah kita ke lantai 3 dulu, teman? I think kita bisa ke lantai 1 dulu kali ya. Oke. Ah, ayo, Pak. Aha, nah, bisa, teman-teman. Bisa crawling ke bawah. Oh, 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 lag, lag. Oh my god, guys. Ada apa tuh? Oh my god. Gua hafal nih tempat. Ini bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa claim, teman-teman. Kita masih bisa claim. Klaim itu manjat ya, teman-teman ya. Aku mau buka di sini, teman-teman. Nggak ada lagi kan di sini kan? Yap. Sepertinya tidak ada, teman-teman. Aku mau buka di sini dulu. Karena aku penasaran ya di sini. Ada apa di sini? Ayo cepat, boy. Cepat, boy. Oke. Tutup, tutup. Oh, ya ampun. Nah, di sini 50, teman-teman. Mantap, ada 170, ada herb. Oke, okay, kita butuh herb. Apalagi di sini? Ada bom. Kita ada bom. Korosif dan nice, guys. Kita ada tambahan slot lagi, teman-teman. Ada 4 slot lagi, teman-teman ya. What a nice. Oke, okay, nah. Teman-teman, kalau nggak salah ya. Bacot lu. Nah, ini bisa diambil dah. Tuh. Bisa diambil, teman. Aku harap makhluk itu tidak ada di sini. Kalaupun ada, aku langsung masuk ke sebelah kanan, teman. Aha, tidak ada sepertinya. Oke, langsung naik. Naik cepat. Cepat. Cepat, Mia. Kau turun, guys. Tidak. Kau turun. Naik lagi, boy. Naik lagi, boy. Cepet, boy. Oh my god. Padahal aku mau ngeker loh. Mau nge-aim. Oke, sebentar. Aku pasangin dulu, teman. Kita dapat fuse. Nah, soalnya kan kemarin gitu fuse-nya itu kayak ketika aku menggunakan apa ya, pil itu, teman, untuk mata elang itulah istilahnya ya. Itu ternyata masih ada tandanya, teman-teman. Berarti masih bisa diambil lagi, teman-teman ya. Dan ternyata dugaan saya benar, teman-teman. Nah, di sini aku mau coba ke lantai 3, teman-teman. Nah,
Nah, ini lantai 3. Kalau nggak salah lantai 3 ini tempatnya si Chris ya. Chris, tempatnya si Ellen. Nah, ini nih. Ellen mati di sini, teman-teman. Nah, kita belum ke sini. Oke, itu. Oke. Oh, ya, kita punya lockpick. Nice. Oke. Ada apa nih? Anti-coin. What a nice. Oh. Sebentar. Gua ada ini. Ayo. Come on. Ya, memang sedikit boros ya dengan menggunakan itu, tapi ya menyenangkan sekali, teman-teman. Nah, ada tempat di sini yang harus kita buka juga, teman-teman. Kemarin kalau nggak salah di videonya Mia, ini adalah video tempat terakhir dia ya, yang dia di ujungnya itu ketemu si Evelyn. Tidak bisa. Nah, di sini kalau nggak salah ketemu Evelyn nih. Nah, di sini nih kita ketemu Evelyn. Oh yeah. Let's go, baby. Apa itu? Oke, tidak ada apa-apa, Pak. Sebentar. Guys. Okay. Camp fluid, strong camp fluid. Okay. Mungkin kita bisa buat apa ya? Handgun kita ada. Tiga teman handgun. Baiknya aku buat handgun aja. Nice. Nantilah ya. Masih belum punya. Belum punya apa ya? Ya, gunpowder. Gunpowdernya masih belum ada, teman-teman. Ini apa? Tidak ada, teman-teman. Baku cek dulu sini. Ini pintunya ya. Ada bom. Ini di mana sih ini? Sick Bay, teman-teman. Kita ada di Sick Bay. Oke, ada apa nih? Nah, corrosive. More corrosive, teman-teman. Oh my god, apa itu? Oh my god. Oh, apa nih? Oh, ini kabel. Oh my god. Oh. Something behind me. Come here. Boom. Come here. Ya ampun, ini yang gendut, teman. Gak bisa dong. Oh my god, guys, kena gua juga. Oh. Gua gak bisa, teman. Oh. Oh my god. Ada si Bontet. Sebentar. Kita dapat kabel, teman-teman. Baiklah. Let's go. Ya ampun. Halo. Yang penting kita sudah dapat kabel dan kemungkinan kita bakal langsung ke S2, teman-teman ya. Nah, di situ tempat menyelamatkan si Ethan, teman-teman ya. Kayaknya si Ethan terjebak di muntahannya si siapa namanya, teman-teman? Siapa namanya? Si Evelyn. Astaga, kok lupa ya? Evie namanya, Evie. Oke. Okay. Nice. Let's go. Gua terjun langsung. Nice. Oke, okay, nah. Ini. Nah. Taruh di sini. Yeah. Nah. Bisa kita ke S2? S2, Pak. S2, Pak. Jangan, Pak. Jangan dibuka pintunya. Oke, peluru masih banyak, teman-teman. Aku harap sih tidak terjadi apa-apa. Haruskah aku buat ini, teman-teman? Strong camp fluid.
ataukah gunpowder, tapi nggak ada gunpowder. Nanti aja lah. Oh oh, suaranya si Evelyn. Oh oh, ada di sana kayaknya. Di sana ada nih. Tuh kan, ada kan. Oh oh. Oh oh. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke, mati. Tewas. Ada bom. Good, bisa dibuka? Oh, oh, handgun. Penyebutanku salah-salah terus ya? Ayo, ayo, gua tahu nih tempat. Oh, oh. Oh my god. Oh. Oh, lari dulu, bos. Mati kau. Pecah kepala lu, ha? Main-main lu sama Vidi ya. Gak tahu nih Vidi ini pro player PUBG, teman-teman ya. Oke. Oke, dapat lagi. Ini kalau enggak salah tertutup, teman-teman ya. Ini ketutup kalau enggak salah. Handmo gun. Machine gun ammo. Machine gun ammo lagi. Nice. Itu yang aku butuhkan. Ini apa nih? Oh, udah kebuka ya. Oh, ini engine room. Ini engine. Ah. Ada remote bomb lagi. Aha, ada machine gun ammo. Nice. Oke. Okay. Oh oh. Ya. Let's go. Mungkin ke sini kita. Oh my god, yang bontet. Bontet. Makan nih bontet. Let's go bontet. Let's go bontet. Boom! Makan nih lagi bontet. Makan sini bontet. Boom! Oh oh. Wow, 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 guys. Lari dulu, guys. Wow, kena. Buset. Mati kau. Mati deh, teman-teman. Oh my god. Sepertinya aku memang harus buat yang can fluid yang besar, teman-teman. Sorry. I'm so sorry. Let's go. Wow, musiknya udah berubah teman jadi musik epic-epic gitu loh. Oh, hello. Nah, handmo gun. Oh, ada lagi. Yep, machine gun. Nice. Oke. Okay. Di mana Evelyn? Nah, ini emergency room sudah. Kita ada di emergency room nih kalau nggak salah nih. Oke. Okay. Oh, ada Evelyn. Sebentar. Sebentar Evelyn, aku cek di sini dulu. Ingat kata Miawok, teman-teman. Item number one. Nah, dah. Yep. Kalau save kita masih banyak. Oke. Okay. Mari kita buka. Oh, bom. Banyak banget, teman-teman. Kita dapat bom. Aku nggak tahu bom ini untuk melawan Evelyn kah? Sepertinya kita akan boss fight melawan Evelyn, teman-teman. Nggak bisa dikeker, teman-teman. Oh. Apa tuh? Ethan, I need you do something for me. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Oh, siapa tuh? Siapa tuh? Ethan. Oh, Jack. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Oh. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Or even Zoe here. That girl, Evelyn. She did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her
Yeah, busted out tanker in the bayou. Mm-hmm. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, a girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan. Free my family. Siap, Jack! Siap, siap, siap. Please. Yeah. Come on, Jack. Ya, akhirnya Jack angkat bicara dia, teman-teman ya. Dia buat klarifikasi bahwa semua yang dia lakukan itu ternyata bukan dari dia, tapi itu karena Evelyn, teman-teman. He doesn't love you. Apa itu? I can make him love you. Don't hurt him. Oh, so itu percakapan Mia. I'm not gonna hurt. Don't you dare. So what? You're not my mommy. Remember? Okay, kita? Oh, kita memainkan Ethan, guys. Oh my god. Kita jadi Ethan lagi. Oh. Mia, mana tasmu, Mia? Amo-amo sebanyak yang enggak tadi itu. Ditaruh di kantong. Mia. There's no time. You have to get out of here and find her. Mia. Take this. What? Apa tuh? Wait, what are you doing? What are you doing? Oh, Mia sudah terinfeksi, teman-teman. Oh, Mia. I won't be able to resist for much. Itu ada si tuh, si Evelyn sih. Si Evelyn makin dekat, teman-teman. Bahaya tuh. No, no, Mia. Mia. No, no Mia. Tidak, Mia. Oh my god, Mia. Ya ampun, gak ada senjata teman-teman. Itu semua kan ada di Mia. Guys. Aduh, di mana nih? Astaga, gak ada senjata dong. Apa nih? It's all your fault. Ini semua salahmu. Tidak, bukan salah saya. Ini salah kau, Evelyn. Aduh, teman-teman. Aduh, gimana mau maju nih kalau nggak ada senjata? Apa ini? Oh, ikan semua, teman-teman. Udah mati. Dan kita ada di luar, teman-teman. Ya ampun. Banyak banget ikannya. Bangkai ikan sih lebih tepatnya. Oh, bentar. Oh, ada pesawat. Pesawat siapa? Polisi? FBI? CIA? Tahu teman-teman? Oh, iya. Astaga. Item hilang semua dah. Ada. Oh. Yang ada yang nimbul-nimbul ya. Diam. Aku dengar pesawatnya tuh dekat banget, teman-teman. Helikopternya. Dan di mana kita ini? Sebuah rumah yang sudah rusak, sudah hancur. Ada si kepala goyang-goyang, teman-teman. Nanti. Oke. Ancient Handmogan. Ini apa nih? Oke, kita baca dulu.
Oke, baiklah, mungkin kalian sudah baca, teman-teman. Dan ini apa nih? Combo 30. Oke, ada sesuatu di sini. Tidak ada apa-apa. Oh, apa tuh? Oke, enggak ada ya. Oke, tidak ada. Oh, apa nih? Foto. Foto, teman-teman. Are they watching us from that helicopter? Apakah mereka mengawasi kita dari helikopter katanya? Aha, physical stimulant. Okay. Ada radio teman-teman. Nah, ada kotak teman-teman. Si bintar teman-teman. Okay, aku setting. You have taken me. Oh, masih masuk yang Mia teman-teman. Nice. Item Mia masih masuk teman-teman. A few moments later. Okay, jadi semuanya udah teman-teman. Dan yep, banyak senjata dan ini aku bawa semua teman-teman kecuali grenade launcher. Dan di sini ada handgun, tapi aku ganti dengan grenade ya. Bom teman-teman ya. Bom tempel istilahnya ya. Okay, kita dengarkan ini apa dia? Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? Kayak ini apa ya? Berarti pasukan itu udah masuk ke rumah keluarga Baker. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Ditembak mati teman-teman. Kalau mereka menemukan si Evelyn langsung tembak mati katanya ya. Itu perintah dari atasannya teman-teman. Dan sepertinya itu mereka akan memburu si Lucas. Nah, di mana si Lucas ini akan kita buru di DLC-nya teman-teman. Ya. Itu semua aku tahu dari kalian semua teman-teman ya. Katanya si Lucas itu ada di ada di apa namanya teman-teman? Di mana kalian sebut di DLC teman-teman ya. Ada tukar. Ini gantiin aja. Nah. Aduh. Baiklah, semoga tidak menghabiskan banyak peluru. Let's go. Oh, makhluk ini banyak. Oh. Susah banget ya aim-nya. Lari guys, susah banget aimnya ya teman. No. Oh, strong came fluid. Aduh, tinggal 996 dan 105. Bentar. Chem fluid. Penuh guys. Aku harus bawa apa nih? Ya ampun. Aduh. Shotgun ammo kita teman-teman. Sayang banget. Oke. Nice. Nah, bisa dibawa ya. mana tadi? Ammo gun. Oh, lupa. Oh iya ya, kan ada ammo gun teman-teman ya. Baiklah, coba kita tukar dulu sedikit ini dengan teman-teman ya. So, mungkin kita bisa. Aduh, strong hand fluid teman-teman. Aduh, tapi kita nggak bisa nih pakai yang strong teman-teman. Aduh, buatnya strong karena nggak ada gunpowder teman-teman. Oke, masuk ke sini. Tapi sebentar aku cek di luar. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Baiklah, langsung aja teman-teman masuk. Lo, kok nutup bos? Ya ampun. Ayo pak, masuk pak. Nah, kemana kita ini teman-teman? Gak tahu lagi aku ini kita ini. Ke bawah. Ke bawah, ke basement kayaknya. Ke basement atau kemana ini? Kayaknya sebelah sini deh, gerbangnya. Bener gak? Oh, dari sini teman-teman. Aduh, Vidi salah prediksi.
Baiklah. Oke, tidak ada apa-apa. Oh, oh. Mati kau. Jangan main-main sama saya ya. Oh. Yep. Sepertinya benar ada Lukas di basement ini, teman-teman. Tapi pasukan itu kayaknya yang akan memburu mereka, memburu Lukas, teman-teman. Maksudnya. Oke. Coba kita lihat dulu. Bahaya nih kalau ada Lukas di sini, teman-teman. Yep, tidak ada tempat lagi. Oke, bahaya nih. Bisa-bisa ada machine gun ammo. Awas. Yep. Awas, hati-hati. Mama. Mama kerang. Bahaya. Lari dulu, lari muter, kita puterin. Ini kuat banget yang ini. Guys. Ya ampun. Gak kena. Ya ampun. Oh my god. Habis peluru. Peluru gua habis, kerang. Gila nih orang. Peluru gua habis. Parah. Ada sesuatu lagi di sini, teman-teman. Bahaya banget ini. Oh my god. Tuh, teman-teman. Karena si Lukas ada di sini, jadi aku harus waspada. Aduh, banyak dah habis senjata gua. Di mana sekarang ini? Oke. Oh, ada bom. Nice. Apa tuh? 4 pack ammo, tapi untuk Magnum seharusnya nggak usah aku ambil aja ya. Minum-minumin aja, teman-teman. Soalnya nggak kebuka juga tuh Magnum gua. Aduh. Bad. masih hidup. Aduh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Guys, kita kejebak. Kita kejebak. Oh my god. Aim gua susah banget. Susah banget nih. Mampus kau. Aduh. Mana nih, teman-teman? Aduh, banyak banget peluru aku habis. Yah, buntu. Ini yang di sebelah tadi ya? Oke. Ini didorong. Membuka yang di depan, teman-teman. Aduh. Teman. Go. Mana lagi nih? Coba aku lihat di sini.
Apakah ada sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Awas-awas, hati-hati. Nanti ada perangkapnya si Lucas, teman-teman. Bahaya tuh. Nah, kan? Nah, apa gua bilang, ha? Apa gua bilang, ha? Oke. Okay. Oh, ada lagi. Coba lihat. Apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil? Shotgun shell? Nice! Oke, okay, karena Lucas, kita tembak aja ya. Kotaknya ngeri, teman-teman. Nanti meledak lagi. Oh. Ah! Tuh. Ya. Aduh, by the way, peluru kita mau habis, teman-teman. Aduh, di mana nih? Tempat siapa lagi nih? Baiklah, teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu untuk di gameplay di Resident Evil yang ke-7 di part ke-12, teman-teman ya. Sorry sekali kalau misalkan videonya kentang, teman-teman ya, atau gimana, atau masih belum ada jumpscare, belum ada terlalu ketegangan yang terjadi dalam video ini, teman-teman ya. Baiklah, teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Dadah.